Yeah. Here, let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day, I'm working hella late. I'm working cause it's worth it, once you make it then you play. Y'all never slowing down, I'm gonna own this town. Live by the saying that your time is lost but never. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channelnya Kakak Bucek. Dan kali ini saya akan mengajak Anda kembali ke jembatan gantung yang terletak di Narang, Satarmese Barat. Ya, dan dahulu kala di tahun 1980 ada seorang misionaris, yakni Pater Stanis Orgabek SWD, pernah membangun sebuah jembatan gantung yang menghubungkan Desa Goloropong dan Desa Hilihintir. Ya, dan jembatan ini sampai dengan saat ini usianya sudah sangat tua. Kemudian pemerintah daerah Manggarai membangun kembali sebuah jembatan pengganti dan lebih terjamin keamanannya. Dan jembatan pengganti ini sudah bisa dilalui kendaraan roda 2. Oh ya, bagaimana serunya kami nge-vlog di tempat ini? Ikuti terus, tetap stay di channel YouTube-nya Kakak Bucek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, ini jembatan gantung terbaru yang dibangun pada bulan ini juga ya, di Desember 2021. Dan nampaknya sudah banyak sekali perubahan ya, dari mulai jalan masuk itu sudah bisa menggunakan kendaraan roda 2. Kalau kemarin ketika saya vlog pertama kali di sini belum bisa menggunakan roda 2 sampai di titik ini ya. Dan sekarang sudah bisa. Kemudian jembatan ini juga sudah bisa dilalui kendaraan roda 2. Nampaknya ini lebih aman guys. Lebih menikmati kalau jalan di sini ya. Kalau kemarin saya nggak berani untuk lihat ke bawah, itu tidak berani. Dan seperti jembatan yang kemarin, ada beberapa juga yang memanfaatkan jembatan ini sebagai objek wisata ya, sekedar untuk berfoto, untuk memenuhi kebutuhan platform media sosialnya. Oh ya, kalau kalian hendak ke sini, ini rekomendasi sekali bagi Anda yang mau sekedar foto-foto ya, atau mau mengunjungi Desa Rahu. Ini cukup elastis guys, tapi aman. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to
baby, show me. Bagaimana jembatan yang baru? Kurang baik juga untuk keamanannya. Pernah tidak ada korban? Tidak. Tapi setelah jembatan yang ini lebih aman ya. Itu sudah bisa lewat motor kah? Sudah bisa. Tinggal perbaikan lagi dan jembatan yang lain. Berapa kilo dari Rahung? Desa Rahung atau Desa Golorong? Oh, Golorobo. Golorong. Goloropong. Oh ya, saya salah menyebutkan tadi. Kampung Rahung. Di atas ini saja ya. Oh ya Bapak, terima kasih. Selamat menempuh perjalanan. Dua, tiga. Saling lihat itu, oke. Sabar.